Pondok Pesantren Minhajul Hidayah, salam dari puncak Gunung Ciremai. Takbir. Allahu Akbar. Qala Muhammadun wa nu maliki. Amadu rabbillah khairu maliki. Musallian ala nabiil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Wa astainullaha fil fi amakasidun nahwi bi amawi atukaribul aqsa bil abdim munjaji wa tabsutul badla bi wadim munjaji. Bulan Juni kedini mah dari Banten. Pandeglang. Terus Banten deh. Kita aja. Tinggi badan? 162. Berat? 74. Lalu pengurat. Harus diet nih. Yoi. Makanya itu kan. Nanti yang paling berat harus dua karyo paling banyak. Asik. Pengen deh. Iya deh. Unjuk. Benarnya. Itu sih. Ya pun ini letik cina mana? Pembakaran lemaknya. Ini apa diet kan? Di bawah. Lagi stasi. Ejengan doang enggak? Oh, yang mata nian dek. Ini itu. Collection dari collection telepon dia. Nama saya Emil Gipat. Anda tidak siap mendaki, silakan mundur. Sekarang juga. Semangat. Semangat, eh. Mantap pokoknya. Yang manis tepat.
MH berbagi. Enggak. Pos 2. Oke, pos 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huh, semangat. Yang cari tahu anak incu apa segala lagi memotoran jauh nanti ke laut gitu bursa di tengah gunung guys ngaji guys hah ke situ bosan kok bau kambing. Bus, kita sekarang udah nyampe di pos 4 pendakian Gunung Ciremai Piapuy. Dan kita sekarang lagi masak mie dulu guys buat mengganjal menuju pos 5. Nada Rasulullah. Dempetan we. Pos 5 ya, Bang. Oh, masih pos bayangan. Alhamdulillah udah nyampe di pos 5. Bentar lagi sampai puncak guys. Puncak guys. Alam mantap di bulan Mei. Semoga alam menyiapkan. Ternyata betul. Mangyon ulin ge ulin, ulang molor bae.
Neglang ketemu di puncak Gunung Ciremai. Mana Neglang? Masa. Alhamdulillah sampai Gua Walet. Menuju Gua Walet. Gua Walet Gunung Ciremai. Assalamualaikum. Tas bercaita. Nah, di sini tempat pengambilan air untuk perbakan minum dan masak untuk pulang karena persediaan minum kami telah habis. Arah. Awas, hati-hati. Hati-hati, Mas. Saudara-saudara kita yang ikut puncak, Masya Allah subhanallah, biasa. Alhamdulillah sudah sampai di base.